Wah, istimewa. Enggak boleh kayak gitu. Nyuma Madura asik kok, Mleng. Wes. Oh, nih kita langsung masuk. Langsung mulus dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo coy, ketemu lagi bersama saya Mas R. Oke, jadi di video kali ini kita bakal menjajal motor baru dari Mas Budesign. Nah, ini Mas Budesign merilis mod spesial Madura Asik. Yo woy, Madura Asik kan yang lama dijual. Nah, sekarang Sam Faris Jonang bikin yang baru gitu. Nah, di versi busitnya sudah rilis dong, langsung dibuatin sama Mas Budesen ya. Jadi di sini kita bakalan coba bareng-bareng karena tapi kan enggak pernah coba juga sih. Yo, karena matinya ini masih baru ya. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam gamenya, coy. Yo! Nah, ini kita masih ada di markasnya AGX yo, karena ya ceritanya itu lagi habis muatan ya, terus dicuci dulu tadi ya si Madura Asiknya ya. Di sini kita langsung menuju ke truknya aja nih, truknya tadi habis dicuci tuh. Tuh, nih sekarang lagi dilap-lap dikeringin sama Mas Bayu. Mas, wes garing pa urung nggih. Aja garing-garing kok ndak anu, kemripik. Ya di sini ini dia modnya yo, istimewa. Yang ini lebih boys yo, karena warnanya putih dan sebelahnya warna putih, sebelahnya warna hitam. Nah itulah ya. Nah ini untuk di sebelah kanannya kayak gini, boys sekali gitu ya. Nah ini ada vektor cewek tapi nggak tahu itu versi vektor ceweknya siapa gitu ya. Wah, di sini ada tulisan nggak jelas, nggak usah dibaca yo. Nggak tahu ah. Ya yang bisa dibaca cuman ini nih, Madura Hits. Iya kan? Madura Hits. Oh iya. Ya, terus kita lihat nih, kabinnya. Detail banget tuh cuy ini di bagian sininya ya. Woi, kelihatan nggak kalian cuy? Yo, kelihatan lah. Nah, ini nih. Tuh, untuk bagian depannya kayak gini. HM Lombok. Bismillah, dan sini ada nama julukannya. Madura Asik. Salantri as nggak kelihatan dong. Nah terus di sebelah kirinya kayak gini yo. Nih di sini ada tulisan gedenya apa ya? Wah keputus coy, nggak usah dibaca ya. Nah yo kita langsung aja review motonya. Nah ini kita review dulu ya. Kita keluar dulu. Ding ding ding. Udah bener yang tadi. Nah yang ini yo. Kita bakalan coba dari apa ya? Langsung ke ininya aja kayak ya. Lampu-lampu yang mesti ini. Lampu-lampunya kayak gini yo nih. Lampu-lampunya kata Mas Budesen di sini ada yang menyala coy, tapi kok di sini enggak ada deng. Iya ada beneran, beneran. Ternyata udah menyala itu ya posisinya, tak kira itu belum menyala ya. Soalnya kayak enggak terang gitu coy. Tuh kalau malam kelihatan pasti ya, ini yang akrilik ini kata Mas Budesen, ini akrilik coy ya, tapi kayaknya itu gelap deh. Yuk kita langsung. Nah ini untuk bagian belakangnya dia membawa muatan lombok ya. Wah kok dicuci lomboknya masih ada di sini gitu loh, nanti lomboknya bosok dong, kesiram. Keguyur dong. Ini pintunya kita tutup soalnya saya mau lihat lukisan. Ya ketutupan terpal dong. Ini untuk livernya dari Mas Tony 05 ID ya, seperti biasa mod dari Mas Budesen itu livernya pasti dari Mas Tony 05 ID ya. Apa the best. Yo kita lanjut lagi di sini, langsung tes red warningnya kita hidupin aja kali ya. Nah kayak gini ya, langsung ke animasi aja ya, ke animasi. Weh lah ini, wah kelihatan dong. Ngapa kau nunjuk-nunjuk aku, gak suka aku. Ini siapa ini coy, aku nggak tahu ya, kalian yang tahu boleh komentar di bawah. Nah ini kayaknya sih yang pasti koboy ya, nggak sih, nebak aja sih. Ya terus untuk nomor apa sih, animasi nomor 2 ini yang ngangkat pelindung kanan kiri, dan bempernya dia ngangkat gitu. Dia pakai bemper model M18 enggak sih ini, bukan apa Voyager ya, enggak tahu juga lah. Terus yang nomor 3 nih, nah
Mas Bayunya ngapa di situ? Eh, buntutmu nanti kepanasan lo kena mesin. Nah, tapi dingin sih orang dari tadi berhentinya kayaknya. Nah, kita tutup lagi ini yang nomor 3 head jungkit ya tuh kayak gitu, coy. Oke, kayaknya kita langsung aja bawa jalan ya di sini. Kita bakalan bawa jalannya jalan. Aduh, belok kiri, belok kiri. Belok kanan, salah. Yo, langsung gas lagi. Kita bakalan bawa. Oh, di situ ada gantungan stela ya di situ. Iya enggak sih? Stela kan itu pokoknya pengharum ruangan lah. Nah, ini kita belok ke kiri ya, belok ke kiri, cuy. Belok kiri. Ah, sas. Nengok kanan kiri. Yo. Aman. Wah, ngagetin. Ternyata ada truk parkir di sini. Ini bukan parkir dong, apa tuh namanya? Nunggu lampu merah ya. Yo, lanjut lagi. Kita terobos aja ya. Karena ini kan satu lajur gitu loh, enggak dua lajur. Wah, ini kalau mau ditungguin sampai bencana alam juga enggak bakal jalan sih orang ini. Atau lah udah lampunya hijau tapi enggak jalan karena ini ada STC. STC nyasar ngapain tuh? Yo, misi. Waduh, ya nih kita langsung ke online kan. Omlengkan cuy, Madura asik nyu. Kebalik, nyu Madura asik omleng. Wes, nggak suka aku yang kayak gini. Belum apa-apa udah nabrak. Yo, langsung gas lagi. Nah ini kita ngelewatin pemandangan istimewa. Wah, sayangnya salah pasang OBB sih. Coba OBB-nya nemu yang pas. Pasti pohon-pohonnya ini indah sekali gitu loh yo. Sayangnya salah pasang OBB gitu. Harusnya itu bukan yang ini. Jadi jelek ini pohonnya, saya nggak begitu suka sebenarnya yo. Yo langsung gas lagi tuh, woi kamera kabinnya nih, woi kabinnya kayak gini yo. Wah iya, wah interiornya boleh lah detail yo, mod gratis detail ini nggak tuh, coy keren itu, mocel aja hampir dikalahin lo. Woi di sini kayaknya bentar lagi bakalan loading map, GPS-nya kok nggak, oh ini di sini yo. Woi semang nih sudah loading map yo, nih kita sampai aja tempel, di sini di apa nih OBB yang ini ada map ini enggak ya, map kok map tuh apa tuh markasnya siapa tau kayaknya aduh siapa tau kayak kok keting aku lali gitu, markasnya Mekarawit tuh loh, ada enggak ya, kita nanti mau mampir situ sih kalau ada ya. Omlengan aduh sorry cuy. Kelabasan terus sendawa. Nah ini nih Alphardnya kok warna hijau ya, jelek ya kalau Alphard tuh warna hijau ya, warna irengnya malah api. Yo, di sini kita cari tempat belokan dulu. Nanti di sini kan ada kayak gangnya gitu toh. Nah, kita masuk ke situ. Nanti kalau ada markas Mekarawit kita berhenti di situ ya. Tapi kalau nggak ada nanti cari-cari warung aja sih. Tapi kayaknya sih ada sih di OBB yang ini ya, guys. Nggak ada cuy kayaknya yo. Simpangnya nggak ada dong, apa nih? Tempat nyebrangnya? Ada yo. Ada nggak sih? Oh, ada. Oh, ada, selamat dong berarti ada ya di sini. Markas Mekarawitnya kayaknya ada nih di sini. Oh, kita belok ke sini. Woi, yo langsung belok. Kalem. Waduh. Ninggal. Wah. Belum apa-apa udah melocot dong. Nih, pakai kamera ini. Wah. Oh, kok mama suaranya malah kayak motor bising tuh. Nah, oh tuh ada yo. Alhamdulillah ada ya tuh markas Mekarawitnya. Nanti kelabasan yo. Nih, kita langsung masuk. Langsung mulus dong. Ini saya nggak mau parkir di sini, weh. Mundur. Nah, terus. Nah, maju di situ. Nah, mantap. Masukin sini yo. Biar ayub. Ini kalau masuk sini tuh harusnya terpalnya diangkat dong ya. Tuh. Terpalnya. Aduh, nyundul spanduk tapi tembus ya. Oke, kita turun di sini aja. Nih, ini. Mana nih? Nah, kepencet dong pandul. Nggak boleh kayak gitu, weh. Ayo, oke kita berhenti di sini aja nih. Kita berhenti di markasnya Mekarawit. Oke lah, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah mau menonton sampai habis dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like juga videonya, coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, coy.